Seterusnya Syahadah Nafis pada Ogos 2016 dengan keputusan Mumtaz. Sekarang sedang sambung pengajian turas tahun akhir. Pernah memegang jawatan penolong ketua pelajar, lejenah ibadah, lejenah disiplin, lejenah pelajaran dan bendahari. Seperti itulah perjuangan pejuang pendidikan. Masuk pada 2017, Syahadah Tahfiz Ogos 2016 dengan keputusan yang sama, Mumtaz. Sekarang bekerja sebagai guru di Mahad Tahfiz Al-Furqan Temeluh. Pernah memegang jawatan ketua pelajar dan lujenah ibadah. Dan dua-dua ni adalah adik-beradik. Berkorban demi